project what's next saya sudah semakin dekat waktunya. Kita langsung saja. Ini bilang tunggu-tunggu. Selesai. Oke. Nah, kita cek dulu apa masih yang tertinggal. Sudah tidak ada lagi di perutnya. Nah, saya datang. Tetap nanti. Nah, nimbang ini untuk patokan kira-kira berapa kilo dari berat asal sebelum disatukan dengan berat setelah disatukan. Masih agak kurang nyaman karena baru selesai keluar. Oke, 1695 gram. Lihat berapa telur yang saya dapat. 1, 2, 3, 4, 9 telur. Kita langsung pindah saja. Nah. 9 telur. Tidak ada yang bermasalah. Semuanya masih sehat. Inkubasinya, nah, saya menggunakan perlit karena lebih menurut saya lebih bagus menyerap apa menahan air di dasar box dibanding fermi yang cenderung jadi satu apa menyatu dan kadang jadi terlalu lembab. Masih baru karena masih belum terlalu keras rekapannya.
yang mana yang atas supaya aku tidak terbalik-balik, karena embrio pada reptil ada di dasar, tidak seperti embrio burung yang mungkin tidak bermasalah jika terbalik-balik. Asal memasukkan inkubator. Inkubator masih sangat sederhana sekali karena udah napas-pasan, jadi masih agak susah. Ini untuk menjaga supaya agak berat bagian atas. Catat sini tanggal 8 Oktober 2015. Oke, lalu di bagian tabel ini perkiraan tanggal ini, hanya saja saat tadi bagi pengecekan tidak ada tanda-tanda, nah, saya siap semua, lebih karena tadi tidak sengaja pas waktu saya ngecek ternyata dia sudah bertelur, maka ya, kasih ini jumlah 9 butir. Dan 9 butir telur ini jika dibandingkan dengan hasil bukan hasil ya, apa jumlah telur yang tonton atau dari telur sebelumnya, paling banyak saya menghasilkan 8 telur di tahun pertama, bisa bilang ini rekor untuk saya sendiri. Dan 9 butir telur itu sudah termasuk banyak untuk seekor babi hutan. Sekian saja, kita tunggu video berikutnya lagi setelah ada yang meletus satu. Kita seperti biasa akan melakukan video cutting. Sekian, sampai jumpa.